Ya, selamat pagi teman-teman. Bertemu lagi dengan saya, Roland. Saya berasal dari kelas 11 IP1. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang zona laut berdasarkan kedalamannya. Saksikan berikut. Yang pertama itu ada zona litoral, memiliki kedalaman 0 meter. Yang kedua ada zona neritik, memiliki kedalaman 200 meter. Dan di bagian sini, sinar matahari itu masih bisa masuk ke dalam. Dan tumbuhan laut seperti terumbu karang dan ikan-ikan pun banyak di bagian sini. Dan di zona kedua ini adalah zona batial namanya, memiliki kedalaman 2000 meter. Di bagian sini sinar matahari sudah tidak mungkin masuk karena bagian ini sudah terlalu dalam. Dan tumbuhan-tumbuhan dan ikan-ikan laut pun dikit jumlahnya. Ya, apalagi di zona abisal yang memiliki kedalaman 5000 meter. Di bagian sini pula sinar matahari sudah tidak mungkin masuk karena ini adalah sudah bagian dasar laut. Nah, yang nomor 2 ini ada zona laut berdasarkan wilayah kekuasaannya. Itu yang 12 mil ini namanya laut teritorial. Yang ini adalah laut milik Indonesia di mana kapal-kapal asing pun harus izin bila ingin masuk ke daerah laut teritorial Indonesia ini. Dan di bagian sini juga para nelayan pun masih bisa untuk mencari ikan. Dan kedua ini ada namanya zona ekonomi eksklusif, di mana kapal-kapal asing pun boleh melintasi daerah ini, tapi tidak boleh mengambil ikan dari laut Indonesia. Karena hal ini juga masih disebut sebagai pencurian ikan. Dan di bagian sini ada laut bebas, di mana semua kapal asing boleh melintasi laut ini dan bebas mengambil ikan berapapun jumlahnya, karena wilayah ini adalah wilayah samudra. Yang ketiga, kita masuk dalam laut berdasarkan pasang surutnya. Pasang surutnya itu dibagi dua, ini bulan baru, yang ini namanya bulan purnama. Bulan baru terjadi ketika bumi mendepani bulan dan bulan mendepani matahari. Ini bisa disebutkan bumi, bulan, matahari itu sejajar pada garis lurus. Nah, yang kedua ini adalah pasang bulan purnama, terjadi ketika bumi membelakangi bulan dan bumi mendepani matahari. Anda bisa lihat gambarnya seperti ini. Di mana pasang laut purnama ini air berada dalam ketinggian yang maksimal dan surut pun turun dalam turunan yang maksimum. Nah, di pasang laut perban ini terjadi ketika air dalam ketinggian yang biasa saja dan saat surut pun ketinggian pun masih biasa saja. Saya lihat gambarnya seperti ini. Yang terakhir kita masuk dalam zona arus laut. Nah, ini bisa dilihat arus laut yang banyak sekali jumlahnya. Yang merah ini panas, yang biru ini membawa arus laut dingin. Nah, apa ya, ini adalah yang muter-muter ini, apa sih muter-muter ini ya? Saya akan menjelaskan. Ini muter-muter ini adalah Gulf Stream. Itu namanya arus perputaran arus yang terjadi di benua Eropa. Nah, pertemuan arus ini pula terjadi saat dari Amerika membawa arus panas dan dari Eropa membawa arus dingin. Nah, jadi di Eropa ini kenapa tidak terjadi suhu yang ekstrim? Karena adanya Gulf Stream ini sendiri. Jadi bersyukurlah bagi orang-orang yang tinggal di Eropa karena tidak terkena arus yang ekstrim. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.